Halo, selamat datang di Studio Rosi. Kali ini kita akan membuat popcorn rasa karamel. Bahan yang digunakan yaitu 200 gram jagung popcorn. Terus untuk yang selanjutnya yaitu minyak goreng 5 sendok. Garam secukupnya. Gula pasir 200 gram. Dan yang terakhir yaitu margarin secukupnya. Oke, langkah pertama untuk membuat popcorn ini yaitu langkah pertama, siapkan popcornnya. Nah, kalau sudah, masukkan 5 sendok minyak goreng. 1, 2, 5 ya. Terus garam secukupnya biar rasanya itu manis asinnya. Dan 1 sendok margarin. Setelah itu tambahkan jagung popcorn dan aduk-aduk sampai rata. Agar apa? Dikasih mentega itu agar rasanya asin dan enak gurih. Setelah itu taruh di atas api kompor dengan nyala api sangat kecil dan tunggu sampai meleset. Jangan gunakan api yang besar ya, karena bikin jagung popcorn kita jadi golden. Terus setelah itu masukkan ke dalam toples. Langkah kedua, siapkan larutan karamel. Panaskan 500 gram gula dan tambahkan air secukupnya. Setelah itu diaduk-aduk sampai rata dan tambahkan 1 sendok margarin. Agar apa? Agar rasanya manis, lezatos. Kalau sudah mengental, masukkan ke dalam toples yang berisi popcorn. Oke, kemudian aduk-aduk. Yummy jadinya, crunchy dengan rasa manis asin by Wena. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share di Studio Rosi. Check it out.